Jemaah sekalian, walaupun begitu kita banyak mendapatkan karunia dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sayang sekali kita termasuk umat Nabi yang tidak begitu banyak kenal nabinya. Kita terhitung sebagai umat yang paling bodoh terhadap nabinya sendiri. Kalau kita tanya anak kita saja tidak tahu nama Nabi Muhammad. Tapi pemain bola tahu. Bagaimana Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Bagaimana kewajiban kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul sendiri bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Tidak akan sempurna iman seorang sampai dia mencintai aku, kata Rasulullah. Lebih daripada orang tuanya, lebih daripada anaknya, lebih daripada seluruh manusia, bahkan lebih dari diri sendiri. Kita belum bisa membayangkan bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad lebih dari diri sendiri. Tidak terbayang. Selama ini kita merasa sayangi diri sendiri. Padahal Rasulullah lebih sayang sama kita daripada diri sendiri.